Oke, sahabat Kadit, kita ketemu lagi ya. Kita kembali ke Kota Tua Jakarta. Kita melihat perkembangannya setelah beberapa hari kemarin ya. Banyak sekali acara di sini. Apa pengunjung masih ramai di minggu hari ini ya. Menelipati fasilitas selar Kota Tua Jakarta ini. Kita mulai dari sini aja ya. Ini banyak sekali kendaraan yang tadinya jalannya dua arah jadi satu arah nih. Mereka macet karena di depan itu menyempit jalannya ya, di halte busway kota, jadi satu jalur khusus buat busway. Tadi jalan ini buat melintas ya, yang melintas di samping BNI, sekarang ditutup. Jadi kalian ketahuin ya, sekarang khusus buat para pejalan kaki, jadi ini memanjakan sekali buat para pejalan kaki yang ada di sini. Ini siang bolong, panas banget. Yuk kita telusuri Kota Tua Jakarta. Kita coba tanya-tanya sama pengunjung yang di sini. Dari situ naiknya bisnya, nggak bisa dari situ. Ini banyak pengunjung di sini, banyak nongkrong. Karena tempat ini asik ya buat menghabiskan waktu libur. Selain gratis, juga suasananya enak. Banyak angin sepoi-sepoi. Ini dulu jalannya buat kendaraan mobil, tapi sekarang dipakai buat jalan kaki jadi lebih leluasa lagi. Ini walaupun panas terik, tapi pengunjung nggak peduli ya. Banyak sekali yang sepedaan di sini. Kalau di sini rental sepeda banyak banget ya. Ini rental sepeda. Tinggal pinjam aja yang itu, tapi itu bayar sewa di sini. Ini juga mulai ada hiburannya ya, panggung hiburan di sini. Kita lihat sendiri banyak sekali pengunjung. Hanya dulu yang bikin konten di sini. Nah, tempatnya enak ya, nyaman, bersih dan lebar. Banyak bule juga di sini. Tadi seperti ala di Eropa ya. Kita lanjut ke depan. Stasiun Jakarta Kota ya. Kalau mutasi kanwil aku milih penjaringan. Kita belum ketemu komunitas, nanti kita coba nanya-nanya gimana kesannya di sini.
setelah direnovasi. Ya. Busera WA aku dulu, untuk musim sekolah ya. Boleh kan? Jiwaan kan dia tertutup. Terus sebagai depannya lagi ya, para pengunjung di sini, komentar mereka memang kota tua Jakarta ini. Ini ramai banget, makin sore makin ramai. Ini seperti kalian lihat sendiri, pengunjung yang pernah pengguna KRL langsung masuk ya. Ini mempermudah sekali para pengunjung kota tua ya, terutama bagi dari kendaraan KRL. Dan kalau fasilitasnya di sebelah kirinya, mungkin sekarang udah rapi. Ini seperti kalian yang lihat sendiri, dari stasiun Jakarta Kota keluar bisa langsung masuk ya, cuman jalan kaki berapa langkah udah masuk. Kalau kemarin kan kita putar dulu nih ke arah sana, tentunya sekarang bisa langsung masuk. Dari pemandang view-nya juga lumayan bagus di sini, jadi kalian lihat sendiri ya. Di sini ada satgasnya, biasanya kalau kemarin-kemarin nggak ada satgas. Satgasnya tadi fasilitasi sepeda ya, untuk mengontrol keamanan yang ada di sini. Sahabat Garis, kalau kalian lihat saat ini adalah yang dulunya bekas halte busway ya. Kemarin-kemarin kan masih berantakan, sekarang udah rapi nih. Dan nantinya mungkin ada air mancur di sana buat pendingin. Ini pas banget karena tumbuh-tumbuhnya belum ini ya. Gila, panas sekali. Ini akan jadi taman tematik juga dari di sini. Keren nantinya, dan mungkin itu nanti jadi buat stasiun MRT Kota Tua ya. Wah, enak sekali.